hari ini hari ketiga kita kempen dalam area kecil Dun Sungai Limau ni. Suasananya masih lagi terkawal dan tenang seperti mana yang kita harapkan, dan saya rasa sangat puas hati lah yang tidak ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku sepanjang kempen, termasuklah waktu malam. Saya tahu bahawa ada pemimpin-pemimpin besar yang mewakili kedua-dua pihak yang datang ke Sungai Limau untuk tujuan membantu calon masing-masing untuk melalui meyakinkan pundi-pundi di sini. Tapi setakat ini, ialah walaupun kita dengar adalah komen-komen tertentu yang telah dibuat oleh pihak tertentu, tetapi tak adalah sampai terlalu agresif sangat. Dan saya harap suasana seperti ini dapat berterusan sehinggalah ke akhir tempoh kempen, dan 4 bulan nanti proses buang undi itu berjalan dengan lancar dan aman. Tak ada kejadian buat polis pasal wakaf bendera ke apa? Setakat ini saya tak dengar apa-apa lagi. Jadi saya ingat tak ada kot. Dan sebenarnya dalam PRU 13 dulu pun, kempen kami di Kedah ni memang pun agak apa orang kata, tak terlalu agresif. Jadi saya harap berbeza ya dengan antara pelari kecil dan PRU, di mana di dalam pelari kecil seperti ini ada pihak-pihak yang datang berkempen daripada seluruh negara. Kadang-kadang ada budaya-budaya yang tak berapa sesuai dengan keadaan di sini yang dibawa dari luar. Saya telah memesan kepada rakan-rakan kita yang datang daripada dekat dan jauh untuk membantu dalam kempen PRK di sini, supaya memahami budaya dan adab berkempen di Kedah ni yang biasanya tidak terlalu agresif. Dan alhamdulillah mereka menerima baik cadangan ini. Dan saya lihat setakat ini di pihak lawan pun begitu juga. Jadi walaupun saya tahu mereka juga didatangi oleh rakan-rakan daripada seluruh negara berkempen untuk calon mereka, tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang menyinggung perasaan ke ataupun bertujuan semata-mata untuk mencetuskan ketegangan di kalangan warga kedua-dua pihak. Ya, yang berkait dengan pemilihan parti ini sebenarnya, pemilihan UMNO dah selesai. Ya, ianya berakhir dengan keputusan yang telah pun kita sedia maklum. Walaupun begitu, semua orang sedar dan faham bahawa pilihan raya sebenarnya adalah lebih penting daripada pemilihan. Maka pemimpin-pemimpin yang menang dan yang kalah bersama-sama di sini untuk membantu calon kita menang. Jadi maksudnya kita dah letak ke tepi semua yang kita buat selama musim kempen pemilihan tersebut, dan sekarang ini 100% tumpu kepada kempen pilihan raya. Ianya sangat berbeza dengan pihak PAS kalau boleh saya katakan, kerana pemilihan mereka adalah pada bulan November. Jadi hadirnya pemimpin-pemimpin mereka di sini untuk berkempen, adakah untuk memenangkan calon ataupun untuk kempen di mereka sendiri. Maklumlah, Presiden saya diberitahu dah menang tanpa bertanding. Timbalan Presiden dan naik Presiden semuanya bertanding. Jadi saya pun tertanya-tanyalah kan,
Adakah mereka datang sini untuk kempen pelan raya ke ataupun kempen pemilihan? Saya harap impaknya positif lah kot. Yeah, sebab apa di yang pertamanya ini Kedah, dan Kedah saya dapat solid 15 undi masa pemilihan yang lepas. Jadi dari segi populariti itu saya ingat tak boleh dipertikaikan lah sekarang kan. Jadi saya saya ingin menyumbang ataupun berkongsi populariti itu sekiranya betul ada dengan calon kita untuk memenangkan BN pada kali ini. Datuk Pak Malik, sikit tu populariti tadi tu. Yeah. Mungkin disebabkan itu PAS yang tertrip dengan orang ini. Oh. To discredit you dalam ni. Although you are not the candidate. Yeah. So how do you see this? Itulah kadang-kadang saya terasa macam saya pula yang calon kan. Tapi apa ni, agaknya dia nak lihat apa yang telah dan akan kita lakukan untuk negeri Kedah, dan mereka faham bahawa walaupun PRK ini apa ni, kalau BN menang maka kita tambah satu kursi, tetapi mempunyai majoriti 6 kursi ataupun 7 kursi dalam Dewan Undangan Negeri sebenarnya doesn't make much of a difference. Tapi apa ni, tetapi yang pentingnya ialah untuk mewujudkan satu penyelarasan dari peringkat pusat, negeri dan DUN. Jadi ini saya ingat satu kombinasi yang sangat baik untuk menjamin masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat di Sungai Limau ini. Dan agaknya pihak lawan kami faham akan hakikat ini dan dan cuba untuk mengalih perhatian pengundi daripada fakta tersebut. PAS berkaitkan ialah isu yang UMNO is politik offer menawarkan pembangunan pembangunan Sungai Limau. Lepas arguing this sebagai politik of threat, tapi dalam PRU juga berkata pembangkang ada buat offer buatkan harga minyak, this also politik of offer. Yeah. Jadi do you see this a double standard that when they offer is a politik of offer, yeah, when BN offer is a politik of threat? I don't think you can help it because bila kita masuk dalam pilihan raya, sudah tentu mesti ada sebab ya kenapa kita nak supaya pengundi-pengundi sini memilih calon kita ataupun calon mereka. Jadi takkanlah dengan menampilkan calon dari segi keterampilan dia saja kita membuat keputusan. Mestilah apa yang dia boleh bawa, apa kebaikan yang boleh dia apa ni, manfaatkan untuk masyarakat di situ yang dianggap sebagai modal kempen. Jadi dan akhirnya ianya akan diterjemahkan dalam bentuk janji. Jadi janji ini akhirnya ialah siapa yang dirasai oleh pengundi yang mampu untuk menunai janji. Jadi saya dengar calon pihak lawan kita telah nyatakan bahawa kalau dia menang nanti dia nak bawa wifi ke Sungai Limau. Kemudian dia nak baiki jalan, ya, nak baiki rumah. Ya. Itu kerajaan, itu kerja kerajaan negeri sebenarnya. Dan kerajaan negeri di negeri Kedah buat masa ini ialah kerajaan bahasa nasional. Jadi sudah tentu kami yang akan melaksanakan. Jadi dia mungkin sekadar boleh mencadangkan, tetapi yang akan melaksanakan ialah kerajaan saya di Kedah. Duk, semalam calon pasangan menolak Pak Nabi Mungkin. Ya, itu pun saya agak sebenarnya ini soal keikhlasan. Ya, saya tertanya mengenai apa niat, ya, apa niat beliau apabila dia melawat ayahanda pada Datuk Sri Jamil Khair Baharu. Tetapi ambil gambar kemudian terus upload, ya. Jadi yang ini kita tertanya-tanyalah kan, apa tujuannya.
kalau nak cakap mengenai ikhlas, malam sebelum hari penamaan calon, saya telah bawa calon kita, Dr. Ahmad Suhaimi Lazim, buat kunjungan hormat kepada Puan Sri Faikah dan keluarganya. Dia alustar. Saya berada di rumah tersebut selama 2 jam bersembang-sembang mengenai macam-macam dan memperkenalkan calon kita sebagai kunjungan hormat, kerana maklumlah tempat ni adalah apa ni, tempat almarhum Tan Sri Dato' Sri Ustaz Azizan. Tetapi tak ada pula kita nampak gambar daripada pertemuan itu yang saya uploadkan, kerana saya rasa bahawa itu satu cara untuk kita ialah nak masuk dalam kawasan orang, kita kena beri salam dulu kan, apa ni, dan tak ada pula saya gunakan itu sebagai modal kempen. Ada 4 dan 2 hari berturut-turut mendakwa sepanjang 6 bulan pemerintahan Malaysia Nasional, tak nampak apa pun yang kerajaan BN buat. Malah mereka juga mendakwa kononnya ada projek mereka buat dihentikan, contohnya skim kepala. Mungkin Datuk boleh komen sedikit. Skim kepala, oh ya, apa ni, ya, kita tengok mana yang kita rasa elok, yang telah PAS lakukan dulu, kita teruskan. Contohnya kuliah pagi Sabtu di Sim Talun, yang itu saya teruskan walaupun kita tidak langsung ada unsur politik lah dalam kuliah-kuliah tersebut. Ya. Kemudian ada polisi-polisi tertentu yang telah dibuat oleh kerajaan sebelum ini pun yang kita teruskan juga. Tapi selain daripada itu, saya ingat macam skim kafalah ni, kita dapati bahawa ada kelemahan-kelemahan tertentu. Jadi kita nak tambah baik. Jadi itu sebabnya kita tak gunakan nama yang sama, tetapi perkhidmatan itu diteruskan. Iaitu, percayalah, benda seperti itu tak berlaku. Ya, apa ni, terlalu mudah untuk mereka sesuatu dakwaan seperti itu tanpa bukti. Jadi apa ni, saya ingin cadangkan agar mereka buat laporan polis lah kalau dirasakan ini betul. Kerana saya dapati ada kenyataan yang dibuat kononnya sebelum-sebelum ini Basan Nasional membayar RM200-300 untuk setiap pengundi. Itu satu penipuan yang tak boleh kita terima. Okey, terima kasih. Okay. Okay. Sikit pasal kempen BN setakat ni, Datuk Sri untuk sebut nama Ustaz Azizat telah bermain emosi untuk menarik pengundi. Apa pengalaman Datuk Azizat? Kita akan menjadi satu, akan jadi satu isu memperalatkan arwah. Apa ni, tujuannya ialah untuk memastikan bahawa apabila pihak lawan kita menyatakan bahawa mereka mahu kekal, jadi kekal itu kalau ianya boleh ditafsirkan bahawa kekal dengan seorang calon yang mirip Ustaz Izzat, saya ingin menyatakan bahawa hubungan kami dengan arwahnya begitu baik. Jadi tidak wujud satu apa ni, keadaan di mana kita membawa ideologi yang langsung bertentangan dengan apa yang Ustaz Azizan lakukan di Sungai Limau. Contohnya pendekatan dia nak apa ni, berpadu dan bersatu kan. Jadi itu semuanya pendekatan yang kami juga lakukan. Jadi apa ni, dan kemarin saya ada sebut bahawa di Dewan Undangan Negeri yang mempertahankan Ustaz Azizan sewaktu beliau sakit di hospital ialah pihak kami, bukan yang pihak sana. Jadi itu itu yang nak saya terangkan, dan saya rasa bahawa masyarakat di Sungai Limau ni tahu apa yang saya maksudkan.